Pemirsa, meski kasus positif COVID-19 terus meningkat, tampaknya belum membuat warga sadar akan pentingnya protokol kesehatan. Dalam operasi justisi di Pondok Aren, Tangerang Selatan, puluhan warga yang terjaring razia masker dihukum memanjat pohon dan push up. Petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP Kota Tangerang Selatan menggelar operasi justisi protokol kesehatan di kawasan Bintaro, Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Selasa pagi. Dari razia ini, warga yang masih membandel tidak mematuhi protokol kesehatan terpaksa diberi hukuman panjat pohon dan push up. Setidaknya petugas telah menghukum 21 warga yang melanggar. Selain sanksi sosial, para pelanggar juga diberikan sanksi denda Rp50.000. Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya.